panjang di jalan kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi bersama saya Rino Sahril, wartawan Tribun Pekanbaru.com. Sore hari ini saya melaporkan terjadinya kemacetan panjang di jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru. Macet ini mulai dari penurunan jalan Patimura sampai ke Lembaga Pemasyarakatan. Macetnya terjadi di dari kedua arah, baik yang dari jalan Longosito maupun dari jalan Mamuda. Kita saksikan ini harus lintas dari jalan Pemasyarakatan Raya menuju jalan Longosito Tribunes, lagi dari arah Longosito menuju jalan Mamuda Tribunes. Oke Tribunes, sekali lagi saya sampaikan terjadi kemacetan panjang di jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Tribunes. Macetnya terjadi sore hari, macetnya dari kedua arah Tribunes, baiknya dari arah jalan Longosito Lompat maupun dari jalan Mamuda menuju jalan Longosito Tribunes. Oke Tribuners, sekali lagi sampaikan sore ini saya melaporkan secara langsung terjadinya kemacetan panjang di jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Tribuners. Macetnya terjadi dari kedua arah Tribuners, baik dari arah jalan Longosito menuju Mamuda dan dari jalan Mamuda menuju Longosito. Jadi kemacetan jadi kemacetan panjang terjadi di jalan Lembaga Pemasyarakatan atau jalan Kaplik sebutnya Tribunes. Juga kondisi arus lalu lintas di jalan Lembaga Pemasyarakatan pada sore ini Tribunes, saat hujan turun gerimis Tribunes. Mulai dari penurunan jalan Patimura sampai Lembaga Pemasyarakatan Tribunes. Jadi masih terjadi kemacetan Tribunes. Bagi yang ingin melintas di jalan Lembaga Pemasyarakatan, mengambil jalur lain karena jadi kemacetan panjang Tribunes. Saat ini sudah mulai ini dari arah Longosito menuju Mamuda dan ini arah dari Mamuda menuju Longosito Tribunes. Oke Tribunes, saat ini kondisi aspal lintas di jalan Patimura tepatnya di penurunan jalan Patimura ujung sudah asal lintas sudah terlihat normal Tribunes. Saya Rino Sahril, wartawan di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.